puto. Empat maling kerbau diamuk masa, satu pelaku tewas. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita subscribe channel Sunny Youtubers. Satu dari empat anggota kawanan pencuri kerbau tewas diamuk warga di Desa Padang Beriang, Kecamatan Penol Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, Senin 8 Juli 2019. Penangkapan empat anggota komplotan pencurian ternak ini sebelumnya telah diintai warga. Para pelaku diringkus sekitar pukul 4 WIB. Tiga pelaku pencurian diamankan polisi, sedangkan satu orang dinyatakan tewas karena mengalami luka-luka. Empat terduga pencuri ternak yang ditangkap warga itu satu meninggal dunia. Tiga pelaku lain diamankan berikut barang bukti: satu unit mobil pickup beserta tiga ekor kerbau dan satu unit motor yang dibakar masa, jelas Kapolsek Penol Raya AKP Syafrizal, Senin 8 Juli. Penangkapan berawal saat para pelaku membawa tiga ekor kerbau menggunakan mobil jenis pickup. Saat melakukan aksinya, warga yang sudah lama mengintai langsung menyergap kawanan pencuri ternak tersebut. Masa yang menggunakan kayu dan batu memerintahkan sopir untuk berhenti. Mobil kemudian dirusak dan pelaku babak belur dihajar warga. Saat aksi memuncak, petugas kepolisian segera tiba dan meredakan aksi massa. Bersama para pelaku, diamankan juga satu mobil pickup, sepeda motor, dan tiga ekor kerbau. Warga setempat, Andi Wijaya mengatakan, aksi pencurian kerap terjadi di daerah itu. Warga kesal akibat aksi pencurian ternak yang terus berulang. Artikel Kompas.com. Adapun identitas empat terduga pelaku, yakni Ra, 68 tahun, warga JL, Melati Kec, Kota Mana JM, 40, warga Desa Puding, Kecamatan Penol Raya JW, 55, warga Desa Selali, Kecamatan Penol Raya Na, 40, Desa Tebat Gunung, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma.
Oh, my God.